Kita akan meneruskan perbaikan motor Vario. Kita akan ganti vakum yang asli, teman-teman. Nah. Oke, kita bongkar vakum bawaan motor. Perhatikan, teman-teman. Ini yang asli ya. Kita bandingkan di sini. Yang asli dengan yang imitasi itu jauh banget. Kalau yang asli karetnya enak nih. Karetnya lentur dan juga nggak terlalu tebal. Ini lentur ya, agak tipis. Sehingga nanti pergerakan daripada nanti di dalam karburator itu lancar. Kalau yang ini imitasi, perhatikan kaku banget ya, banyak kaku, beda. Dan juga ini untuk lingkarannya juga nggak sama, lingkarannya masih lebar ini yang vakum asli. Makanya ketika dibawa pasti itu dia nggak mau naik ya, gaspol dia nggak mau jalan dan nggak bertenaga. Oke, kita langsung saja kita ganti ini, lepas dulu jarumnya kemudian kita pasang. Oke, masangnya enak, teman-teman. Kita pasang. Perhatikan ketika kita pasang ya, posisi daripada vakum karetnya ini dia plek ya, tuh pas ya, pas pas, artinya di sini enggak sampai kurang gitu karetnya, sesuai dengan knocknya ya. Seperti ini, kalau kita bikin gini ya, yang enak kan gini. Nah, pas ya lingkaran daripada ujung karet ini ya, pas di knocknya ya. Beda dengan ini, teman-teman. Kalau yang ini kita masukkan dalam sini ya, karetnya ini kurang ukurannya, kita harus agak narik-narik karet ini biar bersisi. Kalau yang asli tinggal plek, kita mengalami kurang ya, mengalami kurangan dalam kita masang vakum ini. Oke, kita pasang. Cara masangnya adalah tentunya kita nok-nokan ya, kita paskan. Nah, kita pas nih, kita pasang pernya. Setelah itu tutupnya. Oke, selesai. Kita tes. Langsamnya enak, nggak mati-mati. Kita gas.
mantap bro. Setelah kita ganti vakumnya yang asli, mantap. Kita gas ya, suara mesin juga beriringan dengan gas kita. Tapi kalau yang vakum biasa, ketika kita gas untuk ya agak lambat ya, lambat suara mesinnya, lambat atau tenaganya lambat lancar. Oke teman-teman, semoga tutorial ini bermanfaat. Silakan teman-teman, mungkin yang punya motor vario ya, kalau vakumnya kurang bagus dan juga diiringi daripada jalannya kurang tidak bertenaga, silakan teman-teman ganti vakumnya yang asli. Semoga bermanfaat. Banyak salahnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like, comment, and subscribe-nya.